Ada gamer, guys. Ya, inilah temannya Nopal ini, ternyata dia punya banyak teman juga ya. Ya, jadi temannya Nopal ini banyak ya. Mengingatkan saya lagi kecil ya. Ini sawah Lope ini ternyata di tengah-tengah sawah ya, guys. Tapi jalannya bagus juga, guys. Nah, ini juga ini apa itu? Saungnya ini. Ini saung juga lagi dibikin lagi. Saung lagi dibikin lagi, guys ya. Jadi ternyata di pinggir-pinggir jalan gini itu banyak saung kecil-kecil, guys. Jadi ya untuk selfie juga bagus, untuk makan-makan juga bagus juga, guys. Karena ya udaranya segar, pemandangannya juga masih alami ya, tengah-tengah sawah. Jadi itulah bagus. Jangan lupa, guys, like, comment, subscribe di channel Trek Cigugur. Jadi gini, guys, saung ini banyak sekali, guys, dan bersih-bersih. Jadi cocok sekali untuk selfie, makan-makan juga bagus, guys. Udaranya juga masih sejuk, guys ya. Tuh. Jadi di sini juga pagi-pagi warga sini juga rajin-rajin, guys. Tuh. Rajin-rajin ya. Tuh. Halo, guys. Jangan lupa ya like, comment, subscribe di channel Trek Cigugur. Jadi di sawah Lope ini jalannya juga bagus, guys. Lihat ke bawah itu coran ya, bisa. Itu sana juga banyak itu, guys. Jadi banyak tanaman yang masih produktif. Nah, terus sebelah sana juga warga masih pagi-pagi. Udah rajin ya. Tuh. Udah rajin mencangkul. Ih, kita jalan tehnya apa? Ya. Ternyata banyak juga ya. Kita duduk di mana, Dek? Situ aja. Nah, ternyata adik-adik ini mau istirahat di sini, guys. Dia mungkin kecapean jalan kaki. Adik-adik capek ya? Capek. Wih, capek. Tapi setelah duduk sini rasa capeknya terobati, guys. Ini ada ini puasa enggak? Enggak. Ini puasa. Alhamdulillah ini. Puasa. Alhamdulillah. Ternyata ada yang puasa, ada yang enggak. Enggak apa-apa. Karena masih kecil, guys ya. Ternyata di sini juga ada tata tertib. Oh. Ya, guys ya, ada tata tertib. Tata tertib penggunaan saung. Nah. Tuh, jadi di sini tuh pemandangannya tuh masih bagus sekali, guys. Kebetulan ini padinya udah mulai menguning nih. Jadi sebentar lagi mau panen. Jadi Saung Lope ini terletak di Cikaso, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kalau dari arah Cirebon boleh turun di Pasar Kerucuk. Ya. Tuh, guys ya. Jangan apa, Dek? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya, guys. Di channel Trek Cigugur. Wah. Yes, air ini walaupun airnya nggak bening, tapi jarang ada sampah, guys. Tuh. Jadi di sini juga nggak boleh mencuci motor di sepanjang aliran sungai ini. Sungai ini jarang ada sampahnya, guys. Bersih, jadi bersih ya, guys ya. Tuh, bersih, guys. Iya. Kala. Badi limang. Yuk. Oke, teman-teman. Kita sudah ke sawah Lope. Mari kita pulang.
Let's go. Ya, ternyata adik-adik ini sudah sampai di tempat tujuan dan dia mau pulang. Dadah adik-adik, dadah. Ya, selamat ketemu lagi di channel Crab Cigugur. Jangan lupa ya deh ya, like, comment, subscribe di channel Crab Cigugur.